Ridwan Kamil mengungkapkan muncul mata air di dekat makam mendiang putranya, Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Informasi itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui Instagram pribadinya, @ridwankamil, Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Ridwan Kamil membagikan postingan video singkat yang memperlihatkan air yang mengalir deras. Pihaknya menyebut mata air tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Termasuk akan digunakan untuk irigasi hingga air minum warga. Dalam caption, suami Atalia Praratia ini turut mengenang mendiang Eril semasa hidup. Sempat diberitakan sebelumnya, saat mendatangi makam Eril, Ridwan Kamil heran dengan kemunculan seekor kucing. Ridwan Kamil mengatakan, kucing tersebut kerap ada di area makam Eril bahkan tak pernah pergi dan menjaga hingga malam hari. Pada keterangan unggahan, sang gubernur menuliskan bahwa kucing tak bertuan itu selalu ada di makam Eril. Ridwan Kamil kemudian menjelaskan bahwa semasa hidupnya, Eril begitu menyayangi kucing. Jangan lupa subscribe ya!